saja untuk TNI Polri sendiri. Saya beberapa kali ketemu ketua POI negara-negara peserta. Mereka memuji tidak hanya panitia, tetapi bagaimana TNI Polri bisa menjaga tidak hanya keamanan, tapi keramahan kepada kontingen-kontingen. Bahkan di sekitar Gelora Bung Karno sendiri banyak kontingen yang dibantu, misalnya menyeberang jalan dan lain-lain. Volunteer juga mendapat pujian yang luar biasa. Jadi pada saat ini sesuai dengan arahan Pak Presiden langsung dan pada saat ratas-ratas sebelumnya dihadiri oleh Panglima TNI dan Pak Kapolri, bagaimana kita bisa sukses tidak lain kalau gotong royong. Dan ini hasilnya ada, dan insya Allah Presiden IOC Mr. Thomas Bach, Presiden Olimpiade, akan mendatangkan. Ini pertama kali dia ke Indonesia, dan mudah-mudahan kalau kita bisa aman, sukses sampai penutupan dan sampai kepulangan para kontingen tanggal 3, ini yang sebuah menjadi hal yang positif. Siapa tahu kita diberi kesempatan di Olimpiade 2032. Mungkin itu yang saya sampaikan.